Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSN Matematika tahun 2021 untuk soal nomor 4. Oke, kita langsung saja. Ya, soal nomor 4. Nah, di sini diberikan fungsi fx untuk setiap bilangan real x kecuali 0 dan 1 yang memenuhi. Ya, jadi ada fungsi fx memenuhi x tambah 1 dikali f min x tambah 1 min x per 4x dikali f dari 1 per x sama dengan 100 dikali x kuadrat tambah 4 per x. Nah, pertanyaannya adalah f2 tambah f3 tambah f4 dan seterusnya sampai ditambah f400. Ya, sampai ditambah f400. Nah, untuk mengerjakan soal ini tentunya kita wajib mencari fungsi fx-nya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Nah, coba kita fokus sekarang di bentuk f min x dan f 1 per x. Nah, langkah pertama idenya adalah coba kita gantikan min x menjadi 1 per x. Atau boleh juga boleh juga x digantikan ya dengan min 1 per x. Ya, katakanlah ini persamaan pertama. Ya, jadi persamaan pertama ini apabila x-nya diganti dengan min 1 per x, maka akan kita peroleh bentuk tentunya ini menjadi min 1 per x tambah 1 atau boleh dituliskan menjadi min dari 1 min x per x. Ya. F min x, x-nya diganti dengan min 1 per x menjadi f 1 per x. Ditambah 1 min x dibagi 4x, x-nya diganti dengan min 1 per x. Nah, nanti bisa dicoba, dihitung. Akan kita peroleh bentuk x tambah 1 per 4 dikali f. Nah, 1 per x, x-nya diganti dengan min 1 per x. Akan kita peroleh jadi min x. Ya. Nah, kemudian ruas kanannya ini akan menjadi 100. Ya. Dikali x kuadrat tambah 4 per x, x-nya diganti dengan min 1 per x. Nah, kita akan peroleh nanti 100 dikali 4 x kuadrat tambah 1 per min x. Nah, minnya boleh kita taruh di bagian pembilang. Nah, ini jadi persamaan 1 apabila diganti x-nya dengan min 1 per x akan kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, bisa dibuktikan nanti coret-coretannya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya tentunya kita akan menghilangkan antara f min x atau f 1 per x. Ya. Dengan cara ya kita bikin sama nih. Anggap aja koefisiennya ya. Nah, sekarang kita fokus gimana caranya kita menghilangkan f min x. Ya, f min x. Nah, sehingga bentuk x tambah 1 per 4 kita rubah menjadi x plus 1. Sehingga ini kita tinggal kalikan ruas kiri dan kanan. Ya, ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan min 4. Ya. Coba kita kalikan dengan min 4. Bentar. Ya, kita kali min 4 kedua ruas. Ya, maka akan kita peroleh. Ini kita kali min 4 menjadi 4 atau boleh 16 per 4. Ya. Seperti ini. Ya, 1 min x dari f 1 per x. Nah, ini kita kali dengan min 4 tentunya menjadi plus ya x plus 1 dari f min x. Kemudian ini kalau dikali dengan min 4 jadi positif. Nah, langsung 4-nya kita kalikan ke dalam. Jadi 100 dikali 16 x kuadrat tambah 4 dibagi dengan x. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, apabila persamaan yang pertama kita tuliskan kembali di bawah ini, ya, tapi urutannya kita mulai dari yang f 1 per x terlebih dahulu, ya. Jadi 1 min x dibagi 4 x dari f 1 per x, ya, ditambah x tambah 1 dari f min x. Nah, ini sama dengan 100
dikali x kuadrat tambah 4 dibagi dengan x. Nah, seperti ini. Kemudian kita eliminasi, ini kita kurang, ya tentunya ini akan habis bagian yang suku kedua ini. Nah, sehingga kita akan peroleh, nah ini kan 16 dikurang 1, jadi 15, ya koefisien 15 bentuknya tetap 1 minus x per 4x kali f dari 1 per x. Nah, ini sama dengan, ya tinggal kita kurangkan aja 16x kuadrat dikurang x kuadrat, jadi 15x kuadrat, ya jadi 100 dikali 15x kuadrat, ya 4-nya habis ya, 4 kurang 4, dibagi dengan x. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang mencari bentuk f seper x untuk mendapatkan nilai fx, ya. Nah, dari sini, maka kita punya f seper x-nya ini sama dengan, nah, kita bisa kalikan jadi 400 per 15, ya. Nah, tapi 15-nya bisa dicoret nih, 15 dengan 15, ya. Jadi 400, x-nya juga bisa dicoret, ya. Jadi 100 kali 4, 400, dikali x kuadrat, dibagi dengan 1 min x. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita perhatikan. Nah, bentuk ini bisa kita buat menjadi f seper x sama dengan 400x kuadrat dibagi 1 min x. Ya, kita buat menjadi seper x kuadrat. Coba dibagi dengan x kuadrat masing-masing pembilang dan penyebut, maka akan kita peroleh 400 per 1 min x dibagi dengan x kuadrat menjadi 1 per x dikali 1 per x min 1. Ya, masing-masing dibagi dengan x kuadrat. Sehingga apabila 1 per x sekarang diganti dengan x, ya 1 per x diganti dengan x, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka akan kita peroleh menjadi fx sama dengan 400 dibagi x kali x min 1. Nah, inilah fungsi fx yang kita peroleh, ya. Nah, kita tandai. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, tapi fungsi fx-nya ini sebenarnya bisa kita sederhanakan kembali menjadi fraksi parsial, ya, menjadi 400 yang kita keluarkan. Ya, jadi 1 per x kali x min 1 menjadi 1 per x min 1, ya, dikurang 1 per x. Nah, ini fungsi fx yang kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari f2 tambah f3 tambah f4 tambah dan seterusnya sampai ditambah F400. Jadi tugas kita tinggal mengganti X dengan angka-angka yang ditanya ini. Ya, sekarang kalau seandainya kita mencari F2, maka menjadi 400 dikali 1 per 2 kurang 1 dikurang 1 per 2. Ya, masing-masing pasti ada 400-nya, sehingga 400-nya boleh kita keluarkan. Nah, ketika X-nya 2, maka menjadi 1 per 2 min 1 jadi 1 per 1 dikurang 1 per 2. Nah, ini ketika F2. Nah, ketika F3, maka X-nya diganti 3 menjadi 1 per 3 kurang 1, jadi 1 per 2 dikurang 1 per 3. F4 dengan cara yang sama menjadi 1 per 3 dikurang 1 per 4. Dan seterusnya sampai X-nya 400 menjadi 1 per 399 dikurang 1 per 400. Nah, maka kita bisa gunakan prinsip telescoping, ya. Nah, ini saling menghilangkan suku yang sekarang dan suku yang setelahnya. Ya, saling menghilangkan. Nah, min 1 per 4 dengan pasti dengan suku yang setelahnya. 1 per 399 juga dengan suku yang sebelumnya. Ya. Maka akan kita peroleh hasil 400 dikali 1 per 1 dikurang 1 per 400. Ya, nah, maka hasilnya 400 dikali 399 per 400. Maka kita peroleh hasilnya 399. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 4, soal KSN Matematika tahun 2021. Oke.
Oke, nantikan itu di pembahasan untuk soal nomor 5 dan seterusnya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.